Dan di sini ada 3 penumpang ya. Oke, kita langsung saja di sini kita klik check-in. Ini sudah berhasil, kita klik lihat boarding pass. Oke, ini kita rename dulu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini saya akan coba sharing bagaimana caranya melakukan check-in online pesawat menggunakan aplikasi tiket.com. Oke, ini langsung saja saya buka tiket.com-nya ya. Ada di kanan, ada di kiri atas ya, saya klik. Pastikan teman-teman sudah membeli tiketnya terlebih dahulu di tiket.com. Oke, nah ini dia ada ya, statusnya penerbangan ke Padang tanggal 15. Ini untuk Citilink ternyata bisa langsung check-in walaupun penerbangannya masih beberapa hari lagi. Saya klik. Nah, ini ada check-in sekarang ya. Saya klik. Di sini saya tidak bisa memilih kursi karena jika ingin memilih kursi pada saat membeli tiket ada biaya tambahannya. Oke. Ini saya checklist saja. Ya, saya setuju. Lalu ketik lanjutkan. Dan di sini ada 3 penumpang ya. Oke, kita langsung saja di sini kita klik check in. Ini sedang berlangsung online check in ya, teman-teman. Ini sudah berhasil, kita klik lihat boarding pass. Oke, ini kita rename dulu saja. JKT Padang. Oke, kita unduh. Nah, itu dia teman-teman. Sudah berhasil kita unduh, kita lihat. Oke teman-teman, ini dia boarding passnya sudah berhasil saya unduh. Jika teman-teman ingin check-in lagi di bandara, itu bebas. Ataupun menggunakan boarding pass yang ada di HP ini boleh bebas. Tetapi jika teman-teman ada barang yang mau ditaruh ke bagasi pesawat, di bandara nanti teman-teman wajib check-in ke konter maskapainya untuk taruh barangnya ke bagasi pesawat. Atau teman-teman hanya ingin check-in mandiri untuk cetak boarding pass-nya lagi juga bisa. Boleh. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan atau koreksi atau sharing informasi, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih.